Baik, seperti kita ketahui bahwa keadaan COVID-19 di negara sahabat kita India sangat memprihatinkan. Oleh karena itu, pemerintah mengambil langkah tegas untuk menutup saat ini perbatasan kita untuk WNA dari India dan seluruh penerbangan dari India. Ini tentunya kita lakukan demi memastikan bahwa kita tidak berpotensi risiko peningkatan pandemi COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, antisipasi kami di destinasi-destinasi wisata adalah peningkatan dari CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability, dan kita akan bantu untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut di masing-masing destinasi wisata. Dan seperti kita ketahui, India kan salah satu negara dengan peningkatan jumlah wisatawan sebelum COVID yang sangat tinggi. Dan kita memerlukan kemitraan jangka panjang. Jadi memang ini jangka pendeknya kita harus ambil langkah ini, tapi saya yakin dengan penanganan COVID-19 yang lebih baik ke depan, dengan vaksinasi yang lebih terdistribusi, dan kita pantau terus situasi dengan India, kita serahkan kepada teman-teman di Kemlu maupun di otoritas kesehatan di Kemenkes, Satgas COVID-19, bagaimana kelanjutan pembahasan travel corridor arrangement dengan India.